Jangan kita rusing. Apa yang berlaku ini telah dia beritahu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia akhir zaman akan berlaku fitnah. Lepas fitnah ini akan berlaku kemenangan kepada Islam. Ini dijanji oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku hari ini adalah tanda-tanda kemenangan Islam. Seorang tokoh Islam mengatakan, sebelum seorang ibu yang mengandung melahirkan anak, dia kena keluar darah dulu baru anak dilahirkan. Jadi darah yang keluar di Mesir, yang keluar di Syria, yang keluar di Palestin, darah syuhada adalah darah untuk melahirkan kemenangan Islam. Ini yang kita kena sedar. Ha, ini yang berlaku sebenarnya. Jangan kita risau, jangan kita pusing. Apa yang penting, kita naklah bersama dengan kumpulan Islam. Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu dahlah bersama dengan kumpulan Islam dan pemimpin yang memperjuangkan Islam sehingga hari kiamat. Ini pesanan Nabi SAW. Jadi marilah sama-sama kita bersimpati dengan sahabat-sahabat kita di Palestin, di Syria, di Mesir dan semua negeri orang Islam yang menghadapi penindasan, termasuk di Bangladesh. Di Bangladesh pun hari ini beberapa orang pemimpin Islam telah dikenakan hukuman bunuh di Bangladesh. Beberapa orang tokoh Islam kena hukuman bunuh dalam penjara, nak tunggu hukum gantung belum masa. Ini teruk, lebih teruk pada negeri kita lagi di Bangladesh, termasuk di daerah-daerah lain. Dan oleh kerana itu, dalam kita menyebut masalah Mesir, kita jangan lupa dengan Palestin, jangan lupa dengan Rohania, jangan lupa dengan Bangladesh, jangan lupa di mana saja orang Islam yang ditekan dan ditindas. Kita adalah saudara seislam, seislam yang disebut oleh Nabi SAW, matalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kama talil jasadil wahid idza ishtaka min 'udun tad'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Bandingan hubungan persaudaraan di kalangan orang Islam samalah seperti anggota dalam satu tubuh. Bila satu anggota sakit, maka semua anggota akan berjaga dan demam. Ha, bila anggota, satu anggota je sakit, kaki kena duri. Bila kaki kena duri, mata tak nega tidur. Mulut beritahu ke orang, ha, tubuh jadi demam. Padahal yang kena duri, kaki. Dah lihat apa, biar kaki lah sakit. Mata tidur lah, dok. Bila kaki kena duri, mata tak nega tidur. Mulut beritahu. Ha, kemudian tangan duduk cari gaba, cari obat, nak buang duri. Kerana bila satu anggota sakit, semua anggota sakit belaka. Ini ada orang Islam. Kalau sekiranya apa yang berlaku di Mesir, yang berlaku di Palestin, berlaku di mana-mana, kita tak terasa apa pun, itu menandakan orang Islam tu dia, ruh dia tak ada. Perasaan dia tak ada. Tak ada perasaan keislaman, tak ada sifat iman dalam diri dia. Kalau ada iman dalam diri kita, apa saja berlaku kepada orang Islam, kita akan terasa. Ini menandakan iman ada. Nabi kata orang beriman macam satu tubuh. Satu anggota sakit, semua sakit. Bila berlaku di Mesir, berlaku di mana, kita terasa. Kalau orang tu tak terasa, menandakan iman dia tak betul. Macam iman dia tak betul. Alhamdulillah, kita ada perasaan ini. Dan marilah kita subuhkan perasaan ini. Dan kita nyatakan simpati kita sekurang-kurangnya. Kita memanjatkan doa, berdoa dapat pahala bersama dengan mereka yang sedang berjihad menghadapi ujian dan mendapat berkat bersama dengan mereka yang cedera dan syahid di dalam perjuangan di mana-mana sahaja.